Selamat pagi, saatnya memperbarui berita terkini. Bersama saya, Aulia Nur Arhamni. Informasi pertama, menang dramatis, Lille kubur harapan PSG raih gelar Liga Prancis musim ini. Musim kurang baik harus dialami oleh PSG. Usai, Lille justru keluar sebagai juara Liga Prancis musim ini. Di pertandingan terakhir, Lille berhasil kalahkan Angers dengan skor 2-1. Dengan hasil tersebut, Lille berhak mendapat gelar juara di musim ini. Lille berhasil unggul usai dua penyerang mereka yakni Jonathan David dan Burak Yılmaz berhasil mencetak gol. Lille mengemas 83 poin, hanya berbeda 1 poin dari PSG yang mengoleksi 82 poin di posisi kedua. Info selanjutnya, PSSI resmi umumkan Elkan Bagot batal perkuat timnas di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Alasan Elkan Bagot tidak dapat berangkat ke Dubai karena negara tersebut termasuk zona merah pandemi COVID-19. Ia pun harus menjalani karantina selama 2 minggu apabila kembali ke Inggris. Hal itu bersamaan dengan klubnya yang sudah melakukan persiapan pramusim mulai awal Juni mendatang. Elkan Bagot bukan satu-satunya pemain Indonesia di luar negeri. Terdapat 4 pemain lainnya, yakni Asnawi Mangku Alam, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Ryuji Utomo. Demikian berita terkini. Saya Aulia Nur Arhamni, pamit undur diri, sampai jumpa.